Wow, lihat teman-teman. Ada mobil-mobilan kecil diecast. Us, keren-keren banget. Ini saya tunjukkan satu persatu ya. Nah, yang pertama teman-teman, yang kuning ini model supercar yang sangat cepat sekali. Ini dari Lamborghini. Wih, keren sekali ya teman-teman. Mantap. Nah, yang kedua ini adalah mobil sedan. Tapi jadul teman-teman. Biar jadul aja keren. Tuh, lihat aja. Coraknya ada api-apinya. Mantap ya teman-teman. Simpan. Yang berikutnya mobil sedan warna merah, supercar juga. Oh, kalau ini modelnya agak beda teman-teman, tapi tetap aja keren dan sangat mewah untuk dinaikin. Mantap. Yang berikutnya, oh siapa yang tahu ini apa? Wow, ini mobil F1, mobil balap. Mobil F1 yang super cepat, mobil jet darat yang sangat cepat sekali teman-teman. Siapa yang suka F1? Tujuh tangan. Nah, yang ini mobil sedan juga, supercar juga. Warnanya warna ungu dengan model yang beda. Wah, keren-keren banget ya teman-teman. Ini mobil apa teman-teman? Kelihatan mesinnya mantap ya teman-teman ya. Mobil klasik tapi bernuansa modern. Keren. Ini sepertinya mobil Batman teman-teman ya. Kalau mobil Batman warna hitam, tapi ini warna merah. Wih, keren-keren banget teman-teman ya. Ini pasti cepat banget jalannya. Nah, ini warna hijau. Mantap ya, warnanya aja mantap. Mobil Ferrari teman-teman. Wih, mobil supercar paling cepat. Ferrari teman-teman. Mantap, 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 mantap. Simpan. Nah, kalau ini mobil jadul juga teman-teman, model jadul. Ini mobil kodok. Mobil kodok tapi dimodif teman-teman. Mesinnya di belakangnya. Knalpotnya teman-teman. Mantap ya. Modifikasinya. Keren. Simpan. Nah, kalau yang ini mobil hitam dengan bak terbuka teman-teman. Ini model-model jadul juga. Mantap ya. Cocok dipakai untuk pacaran. Wih, keren. Nah, kalau ini adalah alat-alat berat. Ini bulldozer teman-teman. Ini untuk menggilas jalan-jalan, bikin jalan. Ini yang menggilas aspalnya supaya rata teman-teman. Mantap kali. Keren. Nah, berikutnya beko untuk mengangkat peti-peti teman, peti-peti kardus ya teman-teman ya. Barang lah, jadi kalau misalkan angkat barang ya seperti ini. Ini biasanya dipakai untuk di pelabuhan atau mungkin di gudang-gudang teman-teman untuk mengangkat barang. Mantap ya. Nah, kalau yang ini adalah truk pasir, ada truk. Nah, ini fungsinya teman-teman untuk mengangkat pasir, batu-batu, barang-barang atau apapun bisa diangkat teman-teman. Keren. Simpan. Nah, kita tunjukkan yang mobil rally teman-teman. Nah, ini untuk dipakai untuk balapan-balapan. Ini khusus balapan teman-teman. Mobil sedan. Kencang-kencang banget. Keren ya teman-teman ya, warna kuning. Nah, ini warna putih. Keren juga teman-teman. Wis. Mantap. Ini biasanya dipakai di gurun pasir atau di jalan-jalan yang tidak rata teman-teman. Keren banget.
biru juga teman-teman. Bodinya bagus. Ada tulisan-tulisan sponsornya. Nah, ini juga terakhir warna pink sama warna hitam teman-teman, paduan warna yang sangat serasi. Wih, keren, bentuknya aja keren. Lagi larinya teman-teman ya. Nah, kalau yang ini adalah truk kontainer. Nah, truk kontainer ini truk yang sangat besar teman-teman, jadi bisa mengangkat memuat banyak barang-barang seperti mobil bisa dimuat ataupun barang-barang yang lain. Jadi fungsinya untuk mengangkut barang-barang yang sangat berat teman-teman. Tuh keren banget ya, panjang teman-teman ya. Tuh mengangkat peti-peti kemas, pokoknya banyak sekali fungsinya. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Sampai ketemu kembali. Jangan lupa like dan subscribe.